Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku semuanya, welcome back to my YouTube Rohmatso channel. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita menemukan sarang burung perkutut ya guys ya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Jadi dia itu juga pakai rumput, tapi rumputnya lebih ke rumput yang teksturnya itu kaku guys. Nah, ini sarang burung perkutut, saya pastikan ya ini 100% dia pernah dipakai ya oleh burung perkutut. Nah, di sini tadi saya nemunya di sini guys, pas ambil rumput ya, ambil rumput ini gajahan ya gitu. Nah, di sini kelihatannya dia itu berada di atas pohon jati ya, ini pohon jatinya, entah di bagian mana, entah di cabang yang mana, yang jelas saya temuinnya di bawah sini tadi. Jadi kemungkinan besar ini sudah muoh ya, istilahnya itu muoh, yaitu sudah enggak dipakai, yang dalam artian sudah netes dan sudah ditinggalkan. Jadi seperti ini, kecil banget, cuma segini ya, ini perbandingan dengan telapak tangan saya ya, cuma segini besarnya. Tapi yang saya salut dari burung perkutut itu, dia itu rapi ya, rapi banget dan kaku guys, untuk sarangnya itu kaku. Jadi nggak seperti sarang-sarang burung-burung lain. Jadi seperti ini sarangnya, kecil banget, kecil, dan juga dia itu lebih ke ranting ya, ini ya, lebih ke ranting, karena di sini saya lihat nggak ada rumputnya ya, malah lebih ke akar-akaran ya, bisa kalian lihat ya, ini lebih ke akar rumput malah, jadi bukan rumputnya. Jadi seperti ini teman-teman, kalau jelajah di hutan dimanapun berada ya, kalau kalian nengok ke atas dan kebetulan melihat bentuk sarang seperti ini, sudah pasti ya ini sarang burung perkutut, karena memang di sini banyak sekali berseliweran ya, kebetulan. Jadi ini 100% milik burung perkutut guys. Jadi seperti ini ciri-cirinya, buat teman-teman yang kalau ke hutan, main ke hutan ya, ke sawah atau ke sebagainya, ke kebun, nemuin bentuk seperti ini ya, kurang lebih seperti ini untuk burung perkutut. Oke ya, jelas ya untuk teman-teman semuanya ya. Jadi seperti ini, semoga menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.